satu. Perkecan lagi. Bukan kentut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Saiful Anwar SP. Salam jumpa, salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Hari ini saya ingin menceritakan kepada teman-teman bahwa kalau punya kolam lele itu kita harus memberi makannya itu, kemudian cara memberi makannya, ataupun kita mengetahui bahwa ikan kita itu aktif, bahwa ikan kita itu agresif, sehat. Nah, seperti itu di saat kita memberi makan ya. Jadi kalau kita memberi makan ikannya itu lahap makan, kita jangan kasih kendur, kasih terus sampai ini habis semua ya. Dan ini kalau ditebar lagi ada mau lagi makan dia gitu, masih mau makan, tetapi kita nggak usah kasih lagi. Tadi kan kita sudah kelihatan tadi, sampai kasih itu jangan sampai kendur dan dia sudah nampak kelihatan agak melemah dan kita hentikan. Makanya ikan itu jangan sampai kelebihan makan karena akan bersisa, nanti akan tenggelam ke dasar kolam dan akan menjadi racun atau menjadi amonia di dasar kolam sehingga air menjadi jelek, menjadi buruk, kemudian kualitas air menurun sehingga menjadi bibit-bibit bakteri dan jamur di dalam air kolam kita. Jadi untuk mengetahui ikan kita sehat atau tidaknya itu di saat kita memberi makan ya. Kalau tebar pertama saja ikannya sudah melempem, udah satu-satu naik gitu ya, itu artinya kita jangan memberi makan. Hentikan makan makannya dan puasakan dulu dan lakukan perbaikan-perbaikan air. Contohnya mungkin kita cek airnya ini ya, mungkin airnya sudah teramat bau ya, itu akan kita kurangi separuh, kita ganti, kemudian baru kita masukkan nanti mungkin garam ataupun probiotik ataupun apalah gitu. Tapi saya nggak pernah menggunakan probiotik. Biasanya saya selalu melakukan untuk membuang airnya separuh, kemudian nanti saya isi dan saya kasih garam, saya puasakan selama satu hari. Biasanya nanti hari kedua ikan kita sudah aktif dan normal kembali. Itulah salah satu trik kita mengetahui ciri-ciri ikan lele kita itu sehat atau tidak, bisa diketahui dengan cara kita memberi makan. Begitu guys. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat peternak-peternak lele di mana saja berada. Terima kasih sudah menyaksikannya dan menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.